Nasib malang dialami oleh Galuh Firmansyah, seorang penjaga kios aksesoris ponsel di Surabaya, Jawa Timur. Kini ia mendekam di penjara karena mencuri sebungkus indomie dan dua buah teh botol karena dorongan rasa laparnya. Kisah sedih itu disampaikan penggiat media sosial Mazini lewat status Twitternya pada Selasa 26 Juli malam. Awalnya, Galuh merasa lapar mendatangi Indomaret yang terletak di Jalan Gunung Anyar, Surabaya. Ketika itu, Galuh tertangkap tangan mencuri oleh sang penjaga toko. Meski minta maaf dan membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, pihak toko tetap mempolisikannya. Lantaran kasus pencurian dengan nominal kurang dari seratus ribu itu pun terus bergulir. Berkas perkara Galuh yang ditetapkan sebagai tersangka itu pun akhirnya dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Surabaya.